Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Misteri, jumpa lagi. Saat ini aku ada di depan dari sebuah kampus yang terbengkalai. Wow, seperti ini loh. Astaga, ini kalian lihat. Aku tepat berada di depan pagernya. Ini adalah pintu utama dan besar banget. Udah gitu tinggi. Nih, seperti kalian lihat. Udah pada berkarat. Digembok. Oke. Wih, di dalamnya cuma ada berapa lampu ini? Cuma ada dua. Astaga, serem banget loh. Astagfirullahaladzim. Kayak gitu loh. Wih, modelnya kayak gini ya. Mirip-mirip di kerajaan Majapahit nih, seperti kalian lihat. Udah ditumbuhi akar. Wow, nggak terawat nih. Luas sampai situ. Terus di situ ada pintu lagi. Tapi ini pintu kecil ya. Nih kalian lihat, ya mirip banget ya. Kayak di era zaman kerajaan Majapahit. Oke, kita lihat sisi selanjutnya. Wow, kayak gini loh. Ini mirip batu bata yang disusun seperti itu. Ayo kita lihat ke dalam. Nih tak perlihatin. Wow, gelap banget ya. Serius. Ini kampus yang besar. Udah gitu tingginya 3 lantai. Tapi sayang banget nih, udah terbengkalai. Ayo kita ke sana. Kita akan menuju ke area. Sungguh sangat disayangkan ya. Ayo kita lihat lagi. Ini adalah pintu kecil di mana orang atau mahasiswa yang berjalan lewatnya sini. Tuh, cuman cukup untuk satu orang ya. Oke. Terus di sampingnya lagi ini adalah pagar yang terbuat dari batu bata gitu. Tuh, seperti ini. Gak bisa ngintip, terlalu gelap. Oke. Ini kalian perhatiin, pagernya setinggi 3 meter ya. Wow, gelap banget loh di dalam. Tuh, kalian lihat, cuman ada dua lampu. Terus belakangnya sana masih ada kampus lagi, tapi lampunya gak dinyalain. Wow, bisa kalian bayangin ya. Tepat berada di tepi jalan. Tapi ya kayak gini, terbengkalai. Sejak tahun 2007, kampus ini udah nggak digunain. Jadi seperti itu kisahnya. Ini dulu bisa dibilang kampus swasta yang cukup ternama. Udah gitu melahirkan generasi yang bisa dibilang cukup unik. Jadi ya kayak gini. Lokasi kampusnya sendiri strategis. Tapi ya nggak tahu deh, kenapa coba? Apa mungkin dijual? Atau ini lahan kontrakan seperti itu. Gak tau deh. Yang jelas udah puluhan tahun terbengkalai dan kondisinya udah seperti ini. Sangat memprihatinkan ya. Pagernya udah pada neyeng. Kalian lihat tinggi banget loh. Wow, sungguh serem. Lahan seluas ini itu cuma dijaga satu orang satpam. Dan aku sempet kesana, terus nanya, "Pak, boleh masuk gak untuk lihat-lihat?" Terus gak dibolehin. Cukup disayangkan ya. Padahal aku pengen meliput ke dalam seperti apa. Ya, cukup disayangkan. Ini adalah kampus yang terbengkalai di area Surabaya selama hampir 15 tahun. Jadi ya, kondisinya seperti ini. Arsitekturnya khas, mirip bangunan dari area zaman Majapahit. Tuh, kalian lihat kanan kirinya ada pintu kecil. Itu untuk yang jalan kaki. Lalu di tengah sini, yang di gapuronya Majapahit ini, kayak gini loh. Nah, pintu besar ini bisa dilalui untuk mobil seperti itu. Oke. Hawanya udah gak enak ini. Sekarang udah menunjukkan waktu jam 10 malam. Tapi udah sepi banget, serius. Wow, cukup menyeramkan ya. Ya, semoga bangunan ini bisa dipugar atau digunakan untuk kegiatan lain seperti itu agar tidak terbengkalai. Semoga ya. Oke. Sekian dulu liputan dari kampus terbengkalai yang ada di Surabaya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa minta bantuannya untuk like and share ya. Oke. Bagi yang belum subscribe, monggo di-subscribe. See you guys. Thank you. Oh ya, aku sekarang ada di perempatan.
dan lagi nungguin lampu merah, terus di sebelahnya ada ini, rumah terbengkalai tapi modelnya graffiti semua. Wow, menyeramkan jadi bagus ya. Ini kalian lihat, berada di perempatan dari area Majen Sungkono. Oke, ini dia rumah bergaya Belanda yang terbengkalai udah lama. Tapi sekarang udah bagus karena di model graffiti seperti itu. Oke, see you guys, thank you.